dokter. Wow. Si ganteng, sombong kamu. Terus lihat deh. Gemes banget gak sih? Terus ada lucu banget. Lucu banget, bener-bener lucu banget. Tadi gue habis foto-foto di sini. Ini lucu banget dan gue pengen banget beli, tapi nyokap gue bakal bilang, "Salsa buat apa? Buat apa kau beli gitu-gitu?" Jadi hari ini adalah day 3 di Korea dan hari ini penuh kebetripan. Karena kan kita mau ke Itaewon dan dari tadi kita udah nyasar-nyasar. Kita naik train kan tadi awalnya. Kita naik train ke Itaewon, terus kita malah dari kita semua main handphone, kita malah ke skip satu station. Kita malah skip Itaewonnya. Akhirnya kita berhenti di selanjutnya. Setelah kita berhenti di selanjutnya kan ada exit ke Itaewon gitu kan. Terus pas kita ngeliat di Google, kan kita mau ke BT21 store dan pas kita cari di Google BT21, ternyata kita salah, itu malah BT21 yang shopping mall. Jadi kayak tadi itu di seberang sungai misalnya, kita udah nyebrang nih ke BT21, ternyata salah. BT21 yang benar, nyebrang lagi balik lagi ke tempat yang awal. Jadi sekarang kita lagi naik taksi lagi untuk balik ke sana karena Nabila pengen ke sana. Dan bad trip, kita nyasar akhirnya di Korea. Apa naik taksi jadi nyasarnya nggak pegel, kalau naik train nyasarnya pegel gara-gara jalan naik tangga. Tapi semoga aja kali ini kita benar dan nyampe di tujuan dengan baik, selamat dan tentram. Sekarang udah jam 18.16 dan masih terang, masih terang sih sampai jam 8 masih terang. So sekarang kita lagi otw ke sana langsung tayot. Kita nggak jadi ke Lotte karena Nabila sakit tadi pagi, jadi kita nggak sempat ke Lotte World. Mungkin besok Lotte World ya, nggak sih? Nah mungkin besok jadinya ke Lotte World karena hari ini nggak jadi karena Nabila sakit. Semoga aja besok Nabila nggak sakit lagi. Jadi I'll see you di Itaewon. Gimana kira? Gimana senangnya tadi? Tadi loncat-loncatan. Oke, jadi itu yang dia cari-cari selama ini, selama hari ini. Jadi sebenarnya ini Line France. Oke. Okay. Let's get in. Kita nyebrang dulu. Sejujurnya kalau boleh jujur tuh gue ngantuk banget sekarang. Sampai di taksi dari tadi gue setiap di taksi selalu tidur karena gue benar-benar ancuk. This is my school backpack, bruh. Kita sekolah gue. This is my backpack for school. Sekarang dia yang pake. Drakor. Wow. Si ganteng, sombong kamu. Oke, okay, here we are. Buram. Gak jelas. Gue gak ngerti apa-apa guys. We belong together. Oke, okay, hari ini your day. Itu lucu banget, Connie. Itu Connie kan? Iyalah lain. Itu Connie-nya. Sally. Sumpah ini tempat cute banget. Nah, ini ada spot di mana cute abis. Bener-bener cute banget, gue gak ngerti lagi. Lihatnya gede banget. Di bawah yang gede lagi, gede juga. Terus lihat deh. Gemes banget gak sih? Terus ada lucu banget. Lucu banget, bener-bener lucu banget. Tadi gue habis foto-foto di sini. Plus ada lagi. Tada. Gemes banget ya sih, bener-bener gemes-gemesnya. Terus di atas kayak ada cafe dan barang-barangnya juga lucu-lucu banget. Lucu banget, gemes banget ya sih. Sumpah gak kuat gue ngeliatin. Adek gue katanya mau beli boneka, mana tuh orang? Mau beli boneka katanya yang mana? Yang mana?
Aku beli kipas barusan. Gak jelas. Yang mana? Iya, tapi gak dijual. Tadi kata dijual. Yang itu ada harganya, yang sebelah sana. Tapi tiba-tiba pas aku tanya kan, itu for sale, terus bilang no. Lucu banget kan padahal. Kamu yang mana? Apa? Chimney. Itu di case-nya gak ada yang seven. Karena semua artinya. Ya udah kan tadi di dekat hotel ada. Di dekat hotel ada. Ya udah ambil. Just take it. So big loh, Bi. Udah, ini lucu, kamu gak mau? Oh iya. Aku mau malah. Ini lucu banget dan gue pengen banget beli, tapi nyokap gue bakal bilang, Salsa buat apa? Buat apa kau beli gitu-gitu? Jadi gue lebih baik beli yang lebih penting. Apa? Iya, langsung bawa aja. Tadi aja pake lucu banget. Memuji diri sendiri tuh memang indah. Tuh, balon. Kau mau balon kan tadi? Ya, Indonesia pecah. Yang udah dibawa. Buat jalan-jalan aja bawa-bawa balon. Udah gak ada lagi, Nyun. Eh, yang mana sih? Eh, Nyun, ini apa sih, Nyun? Cute banget ya. Cuman pen doang. Iya. Cuman pen aja. Gak ada apa-apanya. Yaudah, case. Kau pilihin aku dong yang lucu satu buruan. Ini lucu banget sih. Ini siapa dia? Mas-masnya ganteng. Yang mana, Nyun? Yang ini ya? Ini apa ini sih? Apa ini? No Milk juga lucu lagi. Ini juga lucu. Sama. Ini lucu di mana? Ini ya kayaknya ya? Ini aja deh. This one. Udah buruan mumpung lagi tempatnya kamu nih. Coba lihat sini. Ya kan bisa dikecilin belakangnya. She's too happy. She's excited, guys. Hitam sih kalau aku kan anaknya hitam banget. Jadi gue habis beli case yang ini mau beli bonekanya. Lucu banget. Ya ampun sayangnya enggak dijual. Ampun lucu banget. Ini juga lucu banget. Lucu banget parah enggak dijual. Sedih banget deh gue. Hey, Mang. Hey, Mang. Di gimana cara nyebutnya? I'm gonna take you with me. Let's go, girl. Kayak gue sebenarnya nggak ngerti apa yang terjadi dengan tempat ini dan siapapun yang apapun barang yang ada di sini, tapi gue liat-liat dari tadi di dalam sini mostly kayak banyak kan punya gue deh, karena tiba-tiba gue tergila-gila dengan si Mang dan banyak banget Mang di sini dan gue hampir membeli semua Mang yang ada. I'll show you guys later di hotel, mungkin bakal lebih enak. Jadi ini kafenya gitu dan kita lagi istirahat di sini, terus ada Barber Brown, lucu banget. Sally Kitchen, terus ada bathtub di sana. Ini ada Moon's Burger. Jadi ini di lantai tiganya. Kayak ada bathtub. Lucu banget, nggak kuat gue. Gemes. Lucu-lucu deh. Pakai ini punya aku. Terus itu punya Bunda. Itu punya Bia. Ini punya Uni. Enak banget. Jadi hari ini kita ke Lotte World. Jadi Lotte World itu kalau kalian nggak tahu kayak tempat bermainnya gitu. Mungkin kalau di Jakarta namanya Kedufan, ya nggak sih, Bi? Kayak Disneyland gitu lah. Tapi kalau di Korea namanya Lotte World. Nah, jadi sebenarnya kita harusnya ke Lotte World itu kemarin. Cuman karena Nabila sakit, akhirnya kita mutusin hari ini. Dan kemarin untungnya kita nggak beli tiket Lotte World. Dan hari ini kemarin gue udah beli tiket untuk Lotte World. Tapi memang perkiraannya tuh benar. Jadi nyokap gue udah bilang, kenapa harusnya kemarin? Kenapa nggak hari ini? Karena kalau hari ini tuh hujan. Dan benar dong, hujan deras banget dari pagi ya, Nyun. Jadi tuh kemarin gue tidur terus abis jam 9 malam. Jadi gue udah bangun dari jam 4 pagi tadi kan. Gue gak bisa tidur lagi dan adik gue juga melakukan hal yang sama. Akhirnya kita main game segala macam sampai dibangunin sarapan. Kita mandi dulu abis itu sarapan. Sekarang kita lagi siap-siap. Tapi problemanya adalah sekarang hujan. Dan dari tadi kayak deras rintik lagi. Cuma yang jelas ini hujan. Coba kita buka jendelanya kali ya. Iya kan? Ini masih gak kelihatan sih. Cuman kayak ini masih hujan banget dan masih cukup deras. Jadi gue kayak bingung kayak, ya gimana dong kalau seandainya kita mau ke Lotte tapi hujan. Gimana kalau kita mau main tapi hujan? Itu kan pasti jadi bakal jadi problem banget kan. Karena becek, segala macem dan yang lain-lainnya pasti gak nyaman juga kan. Plus, gue tuh kesini gak bawa baju. Jadi gue seperti yang gue liat bikin vlog hari kemarin, 2 hari lalu, gue belanja baju kan. Dan gue tuh cuma beli 3 baju, 3 pasang baju. Baju untuk hari kemarin, hari ini dan pulang besok. Nah, hari ini udah gue siapin banget. Jadi gue bakal pakai baju coklat, celana jeans, sepatu
Jordan 13 yang warnanya coklat juga, dan pakai tas yang warnanya coklat juga. Dan gue merasa sayang kalau gue pakai Jordan warna coklat terus hujan-hujanan, becek, basah. Jadi kayak gue merasa sayang gitu kan. Gue nggak tahu lagi hari ini mau pakai baju apa. Sebenarnya bisa aja sih di switch, kayak baju yang hari ini bisa untuk dipakai besok. Cuman muncul lagi problemnya, gue nggak bawa sepatu yang siap dipakai untuk dikotor-kotorin. Ngerti nggak? Jadi kayak oke, okay, I'll show you my shoes. Oke, okay, guys. Ini sepatu yang pertama gue bawa. Ada Jordan yang Pure Money, putih. Terus ada Yeezy, abu-abu. Ada Fila yang putih juga dan masih bersih banget. Plus ini Jordan yang harusnya gue pakai hari ini. Ada. Jadi ini seharusnya sepatu yang gue pakai hari ini, dan ini udah matching banget sama baju yang udah gue beli, warnanya bener-bener sama. Tapi kalau gue pakai ini, kayak gue sayang gitu kan kalau dia bakal kotor segala macam, karena gue cinta banget Jordan, jadi gue tidak rela aja kalau dia terkotori atau ternodai. Makanya gue bingung banget kira-kira gue harus pakai sepatu apa, karena kalau gue mikir becek-becekan pakai putih sayang kotor, tapi kalau becek-becekan pakai Yeezy nggak rela. Jadi gue kayak bener-bener bingung banget sekarang. Cuman nanti gue bakal nanya nyokap gue dulu, menurut nyokap gue pakai apa. Kalau menurut kamu aku pakai apa, Nyun? Sandal. Iya sih, iya nggak sih, beli apa, slipper aja ya. Kayak gue bakal beli sandal aja deh, daripada sepatu gue sayang-sayang rusak. Tapi kayak sekarang gue bakal makeup dulu, terus abis itu nyatok rambut. Gue ketemu lagi sama gue Dray. Hai semuanya, sekarang udah ready mau pergi. Dan ini mama TD kita, dikarenakan hujan. Jadi gue kayak kemarin beli, gak tau sih, beli kayak ginian gitu. Sebenernya gue awalnya gak mau beli karena gue pikir gak bakal kepake di Jakarta. Cuman ternyata di sini kepake dan oke juga, jadi ya udah. Terus Nabila pakai kayak gitu deh pokoknya. Terus gue pakai tas gue. Yep, wait up. Terus as always. Terus hari ini gue pakai, wait up, pakai backpack, mini baby backpacknya ini. Jadi kalau kemarin kan gue pakai jadi sling bag, hari ini gue pakai, gue jadiin backpack. Bentar, let's go guys. Ditinggal, bener-bener orang-orang gitu. Oke, okay. Let's go. Kali kita nyampe di Lotte World Adventure. Udah nyampe. Dan permainan pertama yang sangat-sangat menarik. Ini permainan pertama yang sangat menarik perhatian gue. Jadi nanti ini tuh kayak diputar, bener-bener diputar 360 derajat gitu. Nggak jelas. Udah ini samonya itu.